Hari pertama tim kemanusiaan pemerintah Kabupaten Pangkep melakukan pemeriksaan kesehatan serta pendistribusian logistik di Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Mamuju. Disampaikan Dr. Anas Ahmad yang turut serta dalam tim kemanusiaan Pangkep, di Desa Sambabo terdapat pengungsi sebanyak 1.236 jiwa. Pengungsi berasal dari Salok Tambung, Kabirang, dan Tandialo. Hari ini mencapai Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, dan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan membagikan satu truk sembako dari pemerintah Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari tim kemanusiaan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep yang terdiri dari tim pemadam kebakaran, tim medis Rumah Sakit Umum Batara Siang, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Pangkep telah mencapai Kecamatan Ulumanda, dalam hal ini Desa Sambabo, di mana kita ketahui bahwa Desa Sambabo ini mendapat pengungsi dari beberapa daerah di sekitar, terutama dari Salu Tambung, Kabiraan, dan Tandialo yang berjumlah kurang lebih 1.236 jiwa. Di kampung ini kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pengungsi yang ada dan memberikan bantuan logistik berupa satu truk dari bantuan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Tim kemanusiaan Kabupaten Pangkep di Mamuju terdiri dari Damkar, Tim Kesehatan RSUD Batara Siang, Satpol PP, dan BPBD Pangkep. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Pangkep TV.